lagi dengan saya di Konawe Channel. Kini kita akan membahas tentang musang belang. Musang belang merupakan spesies musang langka yang dapat ditemukan di hutan tropis Asia Tenggara, termasuk di wilayah konservasi Hilir. Musang tentunya bukanlah hewan yang asing bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Namun, pernahkah Anda mendengar nama musang belang? Nah, hewan ini dijuluki musang belang di Indonesia karena pola garis-garis yang terdapat di punggungnya. Sementara itu, nama latinnya berasal dari bahasa Yunani, yakni hemi yang artinya setengah dan gale yang artinya musang. Musang tersebut memiliki nama latin Hemigallus dergianus. Musang belang merupakan satwa khas di paparan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, kita membahas tentang makanan musang belang. Musang belang termasuk golongan karnivora. Pilihan makanan musang tersebut cukup beragam, mulai dari hewan-hewan pengerat, reptil jenis kecil, serangga hingga semut dan krustasea atau udang-udangan. Meski karnivora, musang belang tersebut terkadang juga memakan makanan seperti tanaman, tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan dan biji-bijian, termasuk biji kopi juga. Oke, nampak gak? Kemana? Dan tidak ambil itu. Itu dia. Kasih naik kacanya. Nah, gigit itu coba pegang dia. Gantinya boy. Kasih naik kacanya, nanti dia lompat. Geser ke sini. Pakai baju. Anu, pakai apa namanya? Nang gigit itu. Nang gigit itu. Nah, musang tersebut yang seperti ini biasanya itu mayoritas pemalu. Jadi musang belang adalah satwa nokturnal yang juga merupakan pemanjat andal. Satwa ini juga cukup pemalu ketika berhadapan dengan manusia. Nah, ini teman-teman. Thank you.
Biar jadi manjat itu.